Sampai bertemu kembali di dalam Kampung-Kampung Guys Channel. Baiklah, hari ini saya mendapat satu parcel daripada JNT. Kalau tengok daripada dia punya webill ini, sudah tentulah daripada Shopee. Dan di dalamnya ada dua buah ataupun sepasang molding, roof molding. Oke, roof molding ini saya akan pasang di bagian bumbung kereta Viva. Dan ini adalah original parts daripada Pro 2. Oke, 75555. Nah, itu dia nombor parts. Dan satu lagi 75556. Dan ada marking warna putih dan kuning. Kalau kita nampak di sana ada huruf L dan R, bermaksud left and right. Ini memang dia berbeza dan berlawanan. Kita tidak boleh pasang untuk sebelah kiri di bagian kanan karena bentuk dia berbeza. Oke, kalau kita zoom, ya begini rupa dia lah kalau kita tengok daripada bagian hadapan dia. Oke, kita akan coba pasang, dan inilah bentuk dia punya parit lah di bagian bumbung, dia punya longkang. Dan bagian ini kita akan sangkutkan pada bodi. Terdapat pin di sana, begitu juga di bagian belakang ada satu lagi. Kita akan tolak ke bagian belakang. Dan cara untuk memasang, kita sangkutkan dahulu hook tadi pada molding daripada bagian depan, dan kita tekan sehingga bagian belakang. Masukkan, tekan betul-betul sehingga dia betul-betul fit. Dan yang akhir sekali, kita cek sama ada dia rata atau tidak. Oke, untuk sebelah kiri pula kita pasang begitu juga. Dan begitu sajalah, sudah siap pemasangan roof molding untuk Pro 2 Viva. Terima kasih.